Qala al-musannifu rahimahullah wa bihi wa alumikum vidarain amin Syurbul khamr Su'ila ba'du ta'ibin an sababi taubatihi Faqala kuntu an busul kubura faraitu fiha amwatan masrufin al-kiblah fas'altu ahalihim anhum faqalu kanu yashrabunal khamra fid dunya wa matu min ghairi tauba minum bir khamar lah kita-kita sama-sama tahu khamar ini adalah salah satu minuman yang dilarang untuk dikonsumsi oleh semua orang khususnya orang Islam dilarang, seperti Homer, segala sesuatu yang memabukkan, baik itu cairan ataupun lainnya, itu dilarang. Tentunya, Allah tidak melarang sesuatu kecuali karena terdapat dampak yang tidak baik kepada pelakunya. Zina, kenapa dilarang? Lah, zina itu dilarang. Kenapa meniadakan nasab? Walaupun misalnya akhirnya dinikahi dengan perbedaan yang ada antara ulama, misalnya nasab gak jelas, akhirnya lah ini sopo? Jadi, sebetulnya ketika... Hamil dari perbuatan zina, anak tadi itu seperti anak sebatang kara. Dia hanya punya ibu, tidak punya bapak. Kemudian, kalau ibunya menikah, bapaknya orang yang miliarder. Anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapak yang miliarder ketika bapak itu meninggal. Kalau anak itu perempuan. Bapak yang menikah ibunya itu tidak berhak menjadi walinya dalam pernikahan. Lah kalau jadi walinya tidak sah pernikahannya. Karena apa? Bukan wali jadi wali. Lah kalau tidak sah pernikahannya. Akhirnya apa jatuhnya? Hubungan yang dilakukan dosa antara anak yang dinikahkan tadi yang dia bukan walinya dengan suami dosa akhirnya hubungannya dosa punya anak nggak jelas lagi akhirnya makanya dilarang dilarang kenapa ya itu tadi misalnya misalnya menurut pendapat ini dinisbatkan kepadanya misalnya misalnya ini nah, itu dalam urusan dunia tapi kan gak jelas ke apalagi kalau hubungan bukan kepada satu orang turunan berarti Hah? ini ngasih ini ngasih nggak tahu dari yang mana itu jadinya nggak tahu dari yang mana jadinya lah kan resiko makanya dilarang dilarang lah dilarangnya itu bukan langsung perbuatannya tapi mendekatinya Hah? mendekatinya sudah dilarang karena apa sangat berbahaya sangat berbahaya sama dengan minuman homer dan Narkotika secara keseluruhan dilarang karena membahayakan. Membahayakan akalnya, membahayakan organ tubuhnya. Nah, coba yang berharga dari kita, apa ketampanan, bukan badan yang keker, bukan warna kulit yang bersih, putih, mulus, bukan duit, bukan akal akal. Kalau ada orang gila, guanteng, guanteng, wong gendeng, guanteng. putih, nah, putih, soge. Kira-kira ada perempuan yang mau nikah dengan dia? Hah? Nggak gelem. Nah, mikir mereka, wah, aku kepuk ya, aku. Nah, mau kelihatan orang gila aja kadang jalannya sudah miring-miring, minggir-minggir, Hah? dan lain lain sebagainya apalagi jadi nikah sak kamar yo mati aku mau 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 akal, aku le Bia akal gelem le yang berharga pada akalnya lah minuman khomer dan semisalnya ini merusak akal merusak akal lah kalau akalnya rusak apa yang manfaat daripada dia nggak ada sudah ada makanya dilarang Hah? coba kebanyakan orang yang minum minuman beralkohol yang memabukkan atau mengkonsumsi segala yang memabukkan gak jelas akalnya ini gak jelas kemudian sensitifnya tinggi ngomongnya apa atau anu apa, buh terbakar seperti masalah yang besar. Kenapa? Akalnya sudah nggak nggak main itu. Akalnya sudah mulai kocak itu. Tinggal sedikit gila sudah. Hah? Tinggal sedikit stres sudah. Bahaya makanya dilarang. Ya, makanya dilarang. Lah tentunya orang minum khamr ini banyak dari dulu, bukan dari sekarang, dari dulu. Nah, kalau dulu itu khamr itu terbuat dari sari kurma sari anggur ya. dari sari buah-buahan masih kalau sekarang dari bahan kimia yang dikasih perasa anggur dan semisalnya nah, dan itu lebih bahaya yang sari kurma atau sari anggur aja bahaya apalagi kimia lebih cepat dalam merusak saya ini sudah ada mulai zaman dulu tapi tentunya orang-orang yang bertobat dari itu juga ada, bukan nggak ada ada. Bahkan mungkin banyak para sahabat dulu sebelum ada larangan khomer ini, sebagian daripada mereka minum, minum, nggak nggak dilarang kok, minum mereka. Tapi ketika datang larangan minum dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung yang mereka miliki di rumahnya dibuang semuanya langsung nggak pakai mikir waduh nah, kalau kita kan mikir tadinya boleh kemudian dilarang oleh negara mikir apalagi kalau itu enak ya, kalau itu menyenangkan dilarang pasti kita mikir kalau sahabat saat itu langsung dibuang semuanya yang mereka punya dibuang semuanya nggak ya. ada yang menolak atau demo karena larangan tersebut ke Rasul Shallallahu Alaihi wassalam dipatuhi semuanya makanya Allah mengatakan mana wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma tagulun wala taqrabus salata janganlah kalian mendekati salat eh mengerjakan salat wa antum sukara kalian dalam keadaan masih mabuk artinya belum sadar betul hatta ta'lamu ma tagulun sehingga kalian mengetahui memahami apa yang kalian baca Walaupun ada sebagian ahli tafsir mengatakan Sukaroh di sini hubud dunia, cinta dunia. Ya, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian adalah cinta dunia. Dalam sedang dalam arti sedang memikirkan dunia, sedang ambisi untuk mendapatkan jangan dengan sholat. Kenapa? Kalau dia sholat dia nggak akan mungkin memahami apa yang dia baca. Ya, Gelamjar pikiran nih, pikiran barang dan yang lain sebagainya. Lah itu dihilangkan dulu. Nah, sebagian mengatakan itu segala sesuatu yang memabukkan ya, sampai kalian sadar ya. nah ini ceritanya orang-orang yang tobat ini ini ceritanya orang-orang yang tobat ada sebagian orang yang bertobat itu ditanya tentang sebab taubatnya pasti ada sebab musabab orang yang tadinya perampok kok tobat begal kok tobat Ya, kemudian maling kok tobat, pecandu narkoba kok tobat, itu pasti ada sebabnya. Seperti Imam Fudhal bin Ayat, ya, sebab tobatnya kapan? Ketika mau merampok, mau merampok rumahnya orang, ternyata orang di dalamnya sedang membaca Al Qur'an, mendengarkan ayat Alam Ya'kniiladina amanu Loh, itu tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah taubat Taubatnya sebab mendengarkan ayat Al-Qur'an. Sana Umar. Tadinya bukan Islam. Taubatnya karena apa? Sebabnya mendengarkan adiknya dan iparnya masuk Islam. Datang ke rumah saudaranya. Terdengar dari luar adiknya atau iparnya membaca ayat Al-Qur'an atau belajar membaca ayat Al-Qur'an. Masuk marah Sana Umar ketika melihat Al-Quran, lembaran Al-Quran yang dimiliki oleh adik atau iparnya tadi itu mendapatkan hidayah masuk Islam. Ada sebabnya semuanya. Nah, orang yang bertobat minum khamar ini ada sebabnya dia bertobat. Ditanya apa sebabnya kamu bertobat? Diceritakan. Kuntu andusul kuburo. Aku ini gali kubur. Bukan satu kuburan, sudah banyak kuburan yang aku gali. Faraitu fiha amwatan masrufin al-kibah. Sehingga aku melihat mayit-mayit yang ada dalam kuburan itu sudah berpaling dari kiblat. Kan kalau dia Islam wajib dihadapkan ke kiblat. Bukan dibiarkan berdiri gini menghadap ke atas. Nah, biasanya kan taruh-taruh peti ya, itu dihadapkan ke atas umumnya. Nah, kan gitu ya seperti orang-orang Kristen dan lain sebagainya yang ada ke atas ini. Nah, tapi, kalau orang Islam tidak meninggal ketika diletakkan di Nilang Lahat, itu menghadap ke kiblat wajib. Bahkan, kalau misalnya kelupaan tidak dihadapkan kiblat, atau setelah diuruk, ternyata salah arah kiblatnya, -ara maka wajib digali lagi. Untuk apa menghadapkan ke kiblat? Kalau sudah sesuai, semuanya digali haram. Makanya dalam kitab Safinatun Najah Ada empat hal yang wajib ya, Kuburan itu digali lagi Artinya wajib digali lagi ya, Di antaranya apa? Ketika tidak mengarah ke kiblat Lupa atau nggak tahu ya, Atau salah nah, Maka wajib digali ya, Wajib digali lagi Untuk diarahkan ke kiblat Lah dia ngelihat mayit-mayit itu dalam kuburannya Sudah nggak menghadap kiblat lagi nggak menghadap kiblat lagi, itu bukan tanda baik, itu adalah tanda buruk. Kalau orang di dalam kuburnya itu tetap menghadap kiblat bulanan, jangan bulanan, jam tetap menghadap kiblat, misalnya sudah dikubur menghadap kiblat, setelah beberapa jam kita gali, itu kalau orang nggak baik pasti sudah berpaling dari kiblat. Tapi kalau orang baik, bukan jam lah sampai akhir kiamat tetap akan menghadap kiblat di barzakhnya. Ini dilihat sudah berpaling dari kiblat semuanya. Kemudian dia nggak diem tanya ke keluarganya ini, kan ada namanya, ada namanya Fulan, Fulan, Fulan. Dia tahu semua keluarganya, diparani keluarganya, keluarganya ini diparani, keluarganya ini parani keluarganya ini parani. Kenapa gitu loh? Ada apa? Apa amalannya? Apa keburukannya? beberapa orang yang dia ketahui ini yang didatangi keluarganya, mereka semuanya satu jawaban. Ya itu apa? Ya dunya wa matu min taubah. Mereka minum khomer ya, selama eh, di kehidupannya dan meninggal belum bertobat. Yang overdosis, yang mati karena oplosan kan banyak musimnya sekarang mati karena oplosan kadang masih SMP kadang masih SMA nah, kadang baru lulus mati karena apa oplosan yaitu itu meninggal belum tobat berarti meninggal belum tobat maka kalau di kuburan nanti dia akan berpaling dari iblat tapi kalau sudah tobat beda lagi bukan pembahasan ini mati belum tobat Anil Fudal bin radhiyallahu anhu annahu inda lahu Ini cerita yang terjadi kepada Imam Fudhal bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau pernah datang ke salah satu muridnya yang dalam keadaan sakaratul maut. Ada muridnya sudah dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak. Datang Imam Fudhal bin Iyad ini. Fajr yulakinu syahada, walisan hulayanti kubiah. Dituntun, ditalkin untuk mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau misalnya la ilaha illallah muhammad rasulullah dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah Nah, kalau orang meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat syahada, insya Allah aman daripada azab sebagaimana dalam haditsul al qudsi. Allah berfirman, "Man gala la ilaha, il la ilaha illallah hisni." La ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amin amin azabi. Katanya Allah dalam hadir kursi La ilaha illallah itu adalah bentengku Siapa yang masuk dalam bentengku Dia akan aman daripada azabku Aman daripada azabnya Allah Siksaannya Allah Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, Man gala akhirah Kalamih minat dunya La ilaha illallah Dakhalal jannah Siapa yang terakhir Ucapannya ...dalam kehidupan dunianya... ...la ilaha illallah masuk surga. Nah, masuk surga berarti apa? Mendapatkan rahmatnya Allah... ...terhindar daripada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang dalam keadaan... ...sakaratul mutnazak... ...itu disunahkan untuk dituntun... ...mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau la ilaha illallah itu dirasa kepanjangan... Maka cukup Allah 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 nah, ya. Seperti itu Nah ini ditonton La ilaha illallah ya, Sunnahnya menuntun bukan anaknya nah, Kalau anaknya Bisa jadi bapaknya tadi itu Kalau hidupnya harus greget ambil anak ikumang Anak ikumang sing nuntun Oh ini nuntun itu warisan Ya, ya, ya. Lah dituntut sama Imam Fudhal bin Iyad Lisannya ini diem Gak bisa mengucapkan Gak bisa mengikuti Diulang-ulangi Seperti itu Akhirnya malam menjawab apa? La aguluha Wa anabari Justru malah dia setelah diulang-ulangi nggak membaca nggak bisa membaca la ilaha tapi bisa mengucapkan yang lain sakaratul maut ini kan sakit sakit sangat sakit walaupun sudah diringankan tapi sakit itu masih ada ya. tapi dia malah menentang aku tidak akan mengucapkannya aku terbebas darinya sudah kalimat kufur ini nah, kalimat yang membuat dia murtad mati setelah mengucapkan itu mati keluar imam fudal bin Iyad dari tempat itu menangis sedih nah, sedih itu para aulia atau ulama al amilun ketika melihat orang kafir atau orang bermaksiat meninggal dalam keadaan suul khatimah mereka sedih dan itu apa ajaran yang di diambil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika ada orang Yahudi meninggal, sedih Rasulullah. Merasa apa? Aku tidak menyelamatkannya. Dia tidak terselamatkan dari sedih. Makanya ketika ada budaknya Rasulullah yang masuk Islam di akhir hayatnya, Rasulullah langsung bersyukur. Alhamdulillah Allah anggodahu bersyukur Rasulullah yang telah menyelamatkan dia daripada neraka di akhir hayatnya masuk Islam. Nah, Imam Fudhal bin Iyad sedih, nangis Imam Fudhal bin Iyad. Kemudian setelah beberapa hari atau beberapa waktu Imam Fudhal bin Iyad ini mimpi bertemu dengan muridnya tadi itu. Ya, dalam mimpinya bertemu dengan muridnya dan muridnya itu ditarik ke neraka, dibawa ke neraka, dijebloskan ke neraka. Lalu Imam Fudar bin Iyad mengatakan Ya miskin Bi manusiat minkal ma'rifah ya, Sampai Imam Fudar bin Iyad Itu menyebutnya ya miskin Alangkah nah, kasihannya kamu Kok bisa Pengetahuan kamu Ilmumu atau ma'rifah Yang kamu miliki itu dicabut Diambil ya, Mungkin dilihat ini murid yang memiliki mazia kelebihan daripada yang yang lain dari ketekunannya dari semangatnya dari ketaatannya dari kepada ketakwaannya ya. tapi Imam Fuzal bin Iyad ini heran kenapa kok bisa hilang itu semuanya darimu ya. bisa dicabut itu semuanya darimu nah. akhirnya dijawab ya Ustadz wahai guru karena bi'ilatun itu ba'dal atibba aku ini punya penyakit punya penyakit sehingga aku datang kepada sebagian dokter. Fakalali maka dokter itu berkata kepadaku, tasrobu gadahan min al khamar. Kamu harus minum ya, dalam setiap tahun per tahun itu satu wadah daripada khamar. Jadi untuk mengobatinya itu diperintahkan untuk minum satu wadah daripada khamar anggaplah beberapa botol per tahun anggap lima botol dalam satu tahun lima botol untuk satu tahun nah. wa tafal bika ilatuk kalau kamu nggak melakukan itu penyakitmu tetap nggak akan hilang katanya dokter itu Hah? katanya dokter kalau kamu nggak minum ya nggak hilang nggak sembuh hanya dituruti diikuti. Vakuntu li ajri tadawi. Hanya aku minum ya, lima botol itu untuk satu tahun aku minum. Lalu nah, tujuannya untuk berobat, bukan yang lain. Tujuannya untuk ber berobat, bukan yang lain, bukan untuk kesenangan. Kalau nah, orang-orang kan untuk kesenangan, nah, orkesan, ngombe. Nah, kalau nggak ada ngombe itu seperti orkesan nggak lengkap, nggak huh? sempurna, minum nah, dan yang lain sebagainya untuk kesenangan. Kalau ini tidak untuk berobat, untuk berobat. Lah karena itu akhirnya dicabut, dihilangkan oleh Allah. Ini yang untuk berobat, apalagi untuk yang seneng-seneng. Untuk yang seneng-seneng. Lah -seneng. apakah boleh berobat dengan yang najis? Nah itu ada perbedaan, itu udah perbedaan. Dan kita kalaupun minum homer itu diperbolehkan kapan? Ya, kalau misalnya makan ceku, apa? Apa? Keseretan, ya makan keseretan, nggak ada air, adanya homer, boleh kita minum, tapi sebatas untuk menghilangkan keseretan, bukan di entekno Oh, mumpung oleh sak gelas ngombeni. Endak, sedikit tok untuk menghilangkan keseretan. Sedikit tok. Ya. Kalau untuk haus, sebagian ulama mengatakan enggak kehausan. Tidak ada air kecuali homer misalnya. Apakah boleh munim? Sebagian ulama enggak. Kenapa? Karena homer itu panas. Ya. tidak menghilangkan haus justru menambahnya. Justru menambahnya. Makanya sebagian ulama tetap mengatakan enggak boleh kalau kehausan. Tapi kalau untuk keseretan masih boleh. Kenapa dengan hilangnya keseretan dia masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Tapi kalau kehausan minum khamar, eh, tambah ngelak tambah haus, mati, ya, tambah cepat matinya. Hmm. Lihat ini, setahun hanya cuma beberapa wadah sudah menghilangkan makrifat dan kemuliaannya. Yahrumu tadawi bi sarfil bi sarfil bi sarfil khamar li anna sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anitadawi bihi kala innahu laysa bidawain wa la kinahu da Wa alaihi humila lam yaj'alillahu shifaa' ummati fi ma hurrima alaiha fa huwa ma'lumun mahmulun ala sarfil khamar haram berobat dengan khamar ma berobat dengan menggunakan khamar itu haram karena Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berobat dengan khamar. Lalu Rasulullah menjawab, Innahu hu laisa bidawa khamar itu bukan obat, katanya Rasulullah. Walakin nahuda akan tetapi khamar itu adalah penyakit. Nah, sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, Lam yaj'alillahu shifa'a umati fi mahurima alaiha. Allah itu tidak menjadikan obat umatku, kesembuhan umatku di dalam segala yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini nggak mungkin umatnya Rasulullah ini nggak punya obat untuk menyembuhkan penyakitnya ada dan obat yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Rasulullah itu bukan dari yang diharamkan tapi dari yang dihalalkan jadi ada jangan bilang nggak ada. Naa obat ikit tok ada ini Rasulullah yang berbicara ada obat lain tapi mungkin disembunyikan tidak diinfokan sehingga kita nggak tahu kalau itu bisa menjadi obat untuk kita dari penyakit tersebut. Nah, makanya diperintahkan menjadi fardu ain kalau memang tidak ada dokter dari isla, orang Islam fardu ain dari salah satu mereka untuk menjadi dokter. Nah, kalau tidak dosa semuanya. Nah itu tadi resikonya kalau tidak ada yang menjadi dokter dari umat Islam akhirnya ditipu. Nah, semuanya dari mereka, ditipu. Obatnya dikasih ini, obatnya dikasih itu, iki kiriman Indonesia, umat Islam terbanyak ini. Nah, tambah Loro kabeh, tambah mati kabeh. Lah, mereka dalam memberikan apa apa orang itu kalau mau mem membunuh itu nggak langsung, kalau langsung itu ketoro. Ya. Nah, kalau langsung ketoro, kalau dulu membunuh itu langsung dengan tembak, dengan pedang atau celurit. Kalau sekarang enggak, sekarang membunuh itu bebas dari penjara. Karena apa? Tidak diketahui siapa yang membunuh. Enggak diketahui dan sama membunuh. Orang ngirim makanan, ngasih makanan, dalamnya ada racunnya. Masa ngira? Masa tahu? Kalau diperiksa, ini racun. Dari mana makanan ini? Ya enggak tahu. Saya beli kok di pasar. Dan yang lain, sebagainya atau dari yang lainnya karena itu ya, yang walhasil intinya obatnya umatnya Rasulullah kesembuhan umatnya Rasulullah bukan dari yang diharamkan tapi dari yang dihalalkan itu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita keluarga kita teman kita tetangga kita anak-anak turun kita tidak ada yang melakukan apa tidak ada yang minum khamar atau sejenisnya yang dapat merusak akal mereka akan merusak hati mereka keimanan mereka amin Allahumma amin wa shallallahu alaihi wa sallam Muhammadan nabiyul ummi salam alhamdulillahi rabbil alamin laisa <tuh> يا شبيها بقضيبي الزهور ريح الجنوب تتنحى عن جنابي وهو ماوى للغريب وطوصى في من جفاني من بعيد وقريب بئس هذا الفعل فعدل عنه للفعل الجميل واتك الرحمن وعقيل وعد عن قال وتجنب كل مبتل وغبي وجهولي واتبع كل عليم وحليم ومصيب يا الله زمانا مر بي في شعبي عامر وسقى الله ليالين بين هاتيك المشاعر والمعاهد والمشاهد والمعابد والماثر هل ترى عيشا تقضى أعيدا لي عن قريبي أيها الغمر المغافل لا تكن تتبع هواك واترك الدنيا الهجيرة واطريها من وراك واطلب الاخرى الخطيره واتبع من قد خاتم الرسل الكرام نعم من خل الْحَبِيبِينَ صلوات الله سرمد بالغدايا والعشيات تبلغ الهادي محمد المشفع بالبريات والخلائق والائمه بعده من خير سداد من ذوي القرب وصاحبين كل أواه منيبي والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سدي مخلوقاتك أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي أنفأنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاد لما بالخير ونكفى كل شر وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منوان وَفِرْ وسر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق إذا وَالوَفَاءِ بكتاب فيه للناس شفاء فعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أدى في الملا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم حالاتي ومطلع على سرائري ونياتي في جميع حاجاتي وفي الذنوب وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وت وسامحني فيما مضى وما يأتي أكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وعلقني بأسفياك اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويزل من الأعمال الصالحة ما يجب ليزل ولا داعي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله وعلى كل حال لا أحد يجن أحمد بحمد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على منجم رسول الله وآل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح من أولياء والصالحين وشهداء المقربين والعلماء الآمنين والبكاء المحدث والمفسرين وإمام المجتدين ومقلدهم

ولحبيب أحمد بن محمد الحبسي شيخ بن عبد الرحمن بن محمد الجوفي <applause> ولا ولبيب ولا بيوسف بن عابد الحسني وشيخ سلطان الزبير بن فاز وعمر بن عبد الرحمن عطاش شيخ بن عمر الله كتب الرشاد وغوث الإباد والبلاد الأحب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأسور المغفورين من مدرج المحبين من المدرجين بهم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأماتكم وأموات المسلمين الأرواح من شيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيا من الدين أبي حكيم على الله وأسرى من أن الله يجعلنا من الذين يستمعون قال فاتبعنا سنة وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا تويل أنا إلى سعي سبيل ورزقنا فهم النبيين وفد المرسلين الملائكة المقربين ويجمع كل بنا ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دني... ديوننا دين الدنيا بالمغفرة والآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم عمل وأخلاق ونية على هذه النية وعلى كل صادحة صالحة وعلى من أوصل قصر الله وعلى من أوصل الصلاة وعلى من أوصل وعلى من أوصل الصلاة وما من وما الصلاة وعلى من من الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيدي مقادير الامور كلها والى رجل من الامور كلها فتح يا عليم فتح يا عليم فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم انا نسالك العلم لدني ومن شرب الشرب الهنيه وهب يا غني اللهم <سؤال> اصلحني وذري واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين